Kota Game, balik lagi di game Far Cry 4. Setelah kemarin kita melakukan misi dari Sabal dan juga intinya ini game udah hampir tamat. Tadi waktu aku ngebuka gamenya udah sisa, bukan sisa, udah jalan 69% bos. Jadi kalau aku ngambil misi utama, beberapa kali lagi game ini bakal tamat. Jadi untuk kali ini, kita bakal nyelesain yang kecil-kecilnya dulu. Seperti apa? Kayak ngebuka semua senjata signature-nya. Terus sama nyelesain yang masalah misi sangrai. Yang pertama aku bakal nyelesain misi buat apa namanya sanat arenanya ini. Karena aku pengen kebuka yang signature-nya. Senjata signature-nya bos. Yaitu aku harus main di battles ini 4 kali. Ya semoga aja cepat. Kalaupun nggak cepat, kalaupun aku di sini stuck lama, ya bakal aku potong juga. Prepare yourselves for the sights and sounds of bloody slaughter. Untuk yang nggak tahu sanat arena ini apa, waktu yang nonton live udah pasti tahu, tapi kayak yang nggak nonton udah paham biar jelas. Ini battle royale di mana beberapa kelompok bakal nyerang satu sama lain dan EJ di sini satu-satunya yang main jadi solo. Dan senjata kita dikasih cuma satu. Kita bisa take down dari belakang musuh. Asal jangan sampai ketahuan ya. Nah. Terus kita bisa ambil senjatanya dia. Terus peluru nanti bakal dilemparin sama penonton ataupun heal juga. Salah heal dulu. Oke. Heal peluru sama senjata itu bakal dilemparin penonton. Yang asap biru itu senjata bos. Kalau kita pengen ngambil senjatanya kita tinggal lari ke sana terus ambil tekan B. Aku pengen ngambil cuman misalnya di sini ada orang. Granado. Oke, okay, nice, dapat gelang. Ntar gelang aku ambil senjatanya ya. Okay. Jadi yang dilemparin sama teman-teman penonton itu yang berasap apa? Yang warna ungu itu dia peluru bos. Kayak gini peluru ataupun bom. Hijau itu bisa ngedapetin apa namanya? Heal. Kalau untuk yang warna biru tadi udah jelas juga kan dapat apa namanya? Apa tadi aku bilang? Senjata baru. Dan ini ada 4 ronde bos. Tiap ronde musuhnya berbeda, bahkan ada hewannya juga. Oke. Okay. Nice. Ini orang stuck. Aku pengen lari-lari ngambilin apa namanya bukan peluru tapi heal, sedangkan nonton lagi gak ada yang lemparin heal. Aku males kayak gini, kadang itu lawan hewannya kayak gini. Oke, okay. Nice, dapet heal satu. Okay. Oh ya, biasa, bukan biasa ini sembunyi di pojokan kayak gini biasanya nengin. Cuman kadang masalahnya mereka yang buka itu hewan gitu aja aku gak seneng. Kenapa aku gak seneng kalau ada hewan? Karena aku gak bisa nge-take down hewan. Udah itu aja alasannya. Dan ada yang gedenya juga, ini yang bikin males. Kalau gak aku take down, aku harus ngabisin peluru banyak banget. Itu yang bikin males. Biasanya kalau udah ketemu yang gede kayak gini, aku mereka kayak lengah sedikit, aku bakal ambil belakang. Makanya dari tadi aku jalannya cuma jongkok aja. Pelan-pelan, bikin yang gede. Take down dia. Nice. Sekarang lari. Soalnya yang itu udah sadar. Kalau udah sadar kayak gini, mereka nggak bisa aku take down, bos. Makanya lari-larian aja. Sekalian ngumpulin heal. Ah, ada senjata baru. Ah, nice, granat launcher. Mantap, baru kali ini aku dapat granat launcher di Shanat Arena. Nice. Kalau kayak gini aku bisa ngelawan yang gede dengan jobs. Nah, setidaknya nggak terlalu susah juga. Kayak gini. Last round. Yang gede semua ini.
bukan yang gede, yang gede, bukan semua, yang gede satu. Tapi keras banget biasanya. Dari mana mereka? Mamam. Aku gak harusnya ngabisin tubuhnya. Oke. Okay. Nice. Mana tadi? Kebiasaan yang shotgun ini selalu aja ngebawa granat. Mamam tuh. Mamam itu gak kena. Terus pula. Nice. Lari dulu. Lari dulu. Oke. Okay. Nice. Itulah gunanya kita ngambil yang asap warna biru bos. Kurang 3 kali lagi. Senjata aku berubah revolver sekarang. Nice. Dari belakang. Mantap. Enggak. Sorry bos, belum siap tadi. Banyak banget. Enak banget main. Ini cuma AK. Gak ada senjata lain. Boom. Oke. Nice. Senjata baru, senjata baru, senjata baru. Nice. Up. Nice. The front rows are for betting customers only. This is strictly. Next. Sebelah OC. Granat. Ah, sakitnya itu. Oh. Ada yang gede juga di sini. Nice. Tap. Take down. Nice. Mantap. Nice. Lari. Hei. Heal. Nice. Oke, sebelah mana? Sisanya apa? Nice. Heal, heal, heal. Heal. Mantap. Nice. Bisa dua lagi. Kalau kalian takut buat masuk ke warungnya, kalian bisa sembunyi dalam ruangan kalian. Kenapa di dalam ruangan kalian? Karena pintunya nggak bakal ditutup. Sedangkan ruangan lain sekali buka bakal langsung ditutup. Nice headshot. Nice headshot. Pam 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 pam. Take down kau. Nice. Now that's
pas banget, mantap banget. Ntar dulu ada 3 bos yang gitu. Oke. Okay. Nice. Bye-bye. Lari dulu. Set dari kapan kau ada? Okay. Nice headshot. Nice takedown. Enggak. Nice.
kayaknya AK juga nih. Take down. Nice. Jatanya pun AK, nggak ada shotgun. Ah, ada cita, ada yang gede juga. Wow. Yang gede langsung dilemparin bom kayak terus. Dilemparin bom lagi. Lebih tepatnya melutuh. Ini nggak ganti apa lah. Oh. Ntar dulu ada. Please jangan kesini, please jangan kesini. Okay, thank you. Nice. Pam 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 pam. Okay. Senjata baru. SMG. Oh. Wah, malesnya aku. SMG ku lepas pula. Oh, enggak ada. Dulu ini gede semua yang keluar. Hah? Terus kalian nyuruh aku buat lawan yang gede semua ini. Wow. Zit, zat. Mamit bom, nice. Molotov, nice. Fire rate-nya cepat banget ini senjata. Oke, terus. Hilangin apinya, oke. Okay. Nice. Beruang. Ntar dulu. Bakar mereka. Mamam itu. Bakar terus. Gak tahu aku armormu sampai kapan bisa bertahan. Thank you. Oh. Ada damage per second-nya kah? Pinnya ini. Bakar dia. Oke, lari. Oke, senjata baru. Mamam. Ada empat. Nice.
posisi tankinya di mana, kepalanya di mana. Nice. Gajah, oh bukan, badak. Wah, susah ini. Wah, sulit ini kelihatannya kali ini, bos. Ada yang gede pula. Nice. Sakitnya. Okay, nice, udah mati dia. Nice. Yang gede banyak banget lawannya. Ntar dulu. Okay, lari boy. Lari, heal. Ah, gagal di 15 ya. Ntar dulu, ini sangat arena ngebak atau kayak gimana, bos? Ntar dulu, kita cek di tempat penjualan apa udah nggak mau beli. Kalau masih belum ya, berarti emang ngebak itu sangat arena. Signature. Sisa 2 kali lagi. Masih belum kebuka. Gila. Apalagi itu waktunya kita nyelesain misi Shangri-La. Dan Shangri-La-nya ada di sini saat. Kalau enggak salah di sini ada pesawat. Ada kalau aku enggak salah ingat. Oh ya, ada beberapa senjata baru yang udah aku beli buska ini. Super machine gun. Fire rate-nya cepet banget. Oh ya, ini pertama kalinya aku ngelakuin, bukan ngelakuin kita tempat kita masuk ke dalam misi, karena sebelumnya kan kita masuk ke dalam misi Shangri-La itu dari misinya yuk sama Regi. Kali ini langsung secara langsung beda sendiri. Sebenarnya agak males ngelakuin misi Shangri-La. Kenapa? Karena kita udah pegang senjata. Tapi waktu ngelakuin misinya di Shangri-La ini, kita jadi apa? Balik ke zaman batu lagi gitu. Balik mainin Far Cry Prima lagi, bukan Far Cry 4, jadi agak males aja gue ini di pesawat ke atas. Bumpuk! Udah, dari sini bingung gak kemana ini. Gak ada tempat buat naik atas kah? Harusnya ada lah. Oke, sama sekali. Oh, di depan tanda tanya ini. Ada tanda tanya, bos. Shoot! Oh, wah, banyak banget musuhnya. Ah, kalian tahu apa? Nice. Masuk ke dalam, kita ambil tangkanya, bos. Musiknya beda sama Yalung ya, sama topeng Yalung. Kita ambil. Dan waktunya masuk ke dalam Shangri-La. Kayak barong.